bahaya. Ya, kemenangan ini buat putri saya dan istri saya. Ini sangat berarti ya, apalagi ini di udah 11 tahun ya baru bawa pulang gelar lagi. Kita pastinya sangat bangga dan juga kita nggak mau berpuas diri sampai sekarang. Persiapan Thomas Cup Singapura dan Asian Games sama kejuaraan dunia. Ya, kita punya waktu sebulan ya, kita persiapan khusus buat All England ini. Supporter sana luar biasa juga, banyak dari mahasiswa, dari duta besar, dari konjen itu juga sangat mensupport. Saya baru pertama kali main di All England tahun 2008 ya, baru dapat 2014. Dan apalagi All England kan gelar cukup bergengsi ya, kita emang pengen gelar ini. Kita juga ada persiapan ya, kita juga ada modal juga lah, kemarin habis juara dunia, jadi kita punya keyakinan kita juga bisa mendapatkan gelar ini. Jadi harus banyak sabar lah, jangan buru-buru, kalau buru-buru pasti mati sendiri. Ya bisa lebih bagus lagi lah, saya masih ke BSI itu cuma mau berprestasi lagi. Dukungan moral dari rakyat Indonesia, maka saya yakin ke depan bulu tangkis akan semakin maju. Dan kita di PBSI mempunyai suatu prinsip bahwa hari depan harus jauh lebih baik daripada hari ini. Yang saya lihat itu persiapan dua pasangan ini itu sangat-sangat keras dan dipersiapkan dengan matang sekali gitu. Pasangan ini harus tetap pada top performance yang kita harapkan, terutama nanti pada event-event penting seperti kejuaraan dunia. Ya, harapan saya cuma jangan hanya di ganda putra ya, Hendra Aksan ya. Jadi kita selalu ini udah berapa turnamen ke belakang ini, pertandingan pentingnya itu selalu dua sektor ini yang diandalkan. Saya berharap saya berharap sekali di sektor lain seperti tunggal putra, tunggal putri dan ganda putri bisa membantu. Itu suatu target ya. Memang kita udah target ke dua pasangan ini untuk memenangkan gelar di All England ya. Hendra dengan Aksan ini, Aksan selama ini Hendra sama Kido susah untuk menang All England ya. Kali ini Hendra sudah melengkapi gelar All England ini dengan gelar-gelar yang lain. Itu dia sudah menjadi satu pemain yang masuk legenda. Jadi ini memang sudah target dari Hendra dengan Aksan untuk memenangkan. Juara ini pantas buat mereka dan perjuangan mereka di final kemarin itu sangat luar biasa. Indonesia bangga kepada mereka dan harapan saya kepada atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang lainnya dapat mengikuti kemenangan Tantowi Ahmad, Lian Natsir, serta Ahsan dan Hendra supaya regenerasi bulu tangkis, kemenangan bulu tangkis Indonesia semakin baik lagi ke depannya. Dan untuk PB Jarum, semoga semakin giat lagi dalam menjaring atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia.